The Comment bersama saya. Cakep ya, Bunga. Cute. Kamu setuju nggak bahwa melakukan sesuatu itu tidak boleh setengah-setengah? Setuju banget. Seperti mencintai kamu harus penuhnya. Oh iya. Oh jadi tuh melakukan sesuatu nggak boleh setengah-setengah? Nggak boleh setengah-setengah, Pak? Iya. Wah gitu. Kalau gitu gue nggak setengah makan kue tadi pas iklan. Wow. Oke ya, komentar ya. Kita nggak boleh setengah-setengah. Nelan dulu. Oke. Contohnya apa ini? Dia melakukan sesuatu itu dari setengah-setengah. Dia itu siapa? Ini kita lihat. Hebat. Meski tak punya tangan, pria ini jago main tenis meja dengan mulutnya. Wow. Keren. Gokil. Jadi memang kita mau, ini ada beberapa orang yang mungkin tidak sempurna atau memiliki kekurangan, tetapi itu tidak menyurutkan niat mereka untuk bisa lebih gitu dengan apa yang mereka punya. Betul. Berusaha kita lihat. Ya. Betul sekali. Termasuk salah satunya ini, petenis meja yang seperti ini. Wow. Ibrahim Hamato, pemain tenis meja dari Mesir, tidak memiliki tangan karena kecelakaan waktu usianya 10 tahun. 3 tahun setelah kecelakaan itu, dia pengen main tenis meja lagi. Awalnya si raketnya, ya, bat-batnya tuh dikepit di ketiak gitu, tapi nggak berhasil. Akhirnya coba cari itu, akhirnya dia bisa menemukan celahnya pakai mulut. Wow. Toh bisa juga main. Bisa. Dan bisa berprestasi kan? Betul. Luar biasa. Jadi memang dia berhasil melawan pemain-pemain tenis meja peringkat-peringkat tinggi di dunia gitu. Dia ada perhitungan juga di dunia. Betul, betul. Hmm. Kalau Nona Bunga kan gak ada kekurangannya, dia sempurna. Setiap orang pasti ada kekurangannya. Iya, kamu apa? Kamu Non? Nona apa? Ada gak? Tau gak dia kurang apa? Kurang apa? Kurang banyak, cuma ada satu sih. Emang kalau ada yang punya lagi? Jadi kalau ada banyak kamu bisa milih gitu kan? Paling kalau gak dapet aku, dapet yang satu lagi gitu ya. Kalau dia ada banyak kayak ikan teri, Pak. Kebanyakan. Jadi gak seru ya? Iya, Pak. Satu aja, Pak. Oh iya, iya. Oke. Ada seorang anak muda juga yang berhasil menunjukkan keberhasilannya dengan ya gak setengah-setengah ya, kita lihat nih. Nah ini dia, Ucok, si jago menghitung. Dikeluarkan dari sekolah, sebut gurunya bodoh. Jadi dia dari Makassar, jadi waktu di bangku kelas 3 SD dia dikeluarin oleh gurunya. Dia nyebut gurunya bodoh karena perhitungan 6x6. Dan nantang gurunya menghitung yang lebih rumit. Akhirnya dikeluarin dari sekolah. Sekarang dia mampu menyelesaikan perkalian 478 dikali dengan 25 dan langsung menjawab dengan cepat 11.950. Keren. Karena dia udah hafal. Masa sih. Kita lihat. 78 kali 25 kali 25. Iya. Enggak, dia kayaknya punya cara sendiri. Ada orang-orang kayak gitu, ada emang dia bisa membuka bagian dari otaknya yang orang lain nggak bisa. Iya, gitu. Makanya ada caranya sendiri. Mata pada mandi terlalu indah. Makanya aku nggak ngerti tadi. Selanjutnya ada seorang wanita yang terus semangat dengan mencoba hal-hal baru. Ini dia beritanya. Coba sesuatu yang baru, Bunga Zainal, rintis bisnis kuliner. Wah. Wow. Kuliner apa ini, Nona? Aku kan suka masakan Indonesia. Mm-hmm. Jadi kemarin itu aku lagi udah coba bikin baju. Hah? Hubungan masakan sama baju? Iya, maksudnya mencoba hal yang baru. Okay. Jadi udah bisa bikin baju, aku udah bisa acting, aku coba dengan kuliner masak. Oh, kamu masak sendiri atau ada? Iya dong, aku masak sendiri. Wih, serius? Beneran. Apa masakannya? Nasi bakar, terus pokoknya makanan-makanan Indonesia itu kayak cumi asin. Wah. Emang ini pada ikan sambal. Ini pada doyan cumi semua ini. Empal enak, kerang. Iya, kayak gitu-gitu. Pokoknya masakan Indonesia lah, gitu. Jadi, ada restoran berarti? Namanya sekarang, apa? Namanya Dapur Madam.
Jadi madamnya aku. Terus kalau masak pakai celemek gitu nggak? Pokoknya aku masaknya harus masak cantik. Selain bisnis apa lagi? Iya. Ya, paling saya salon lagi... Salon kecantikan juga, salon kecantikan. Karena lagi bikin skincare. Wah, apaan tuh? Jadi kayak krim wajah, tapi itu brand aku. Keren. Eh, bagus, ini inspiring ya. Luar biasa. Nah, aku setuju kalau bilang kalau kerja sesuai itu jangan setengah-setengah. Gitu dia. Harus all out gitu. All out. Selanjutnya ada hal yang tidak kalah, yaitu ketidakputusasaan seorang anak kecil untuk belajar berjalan. Nyanya. Aku bisa. Iya. Satu lagi. Iya. Iya, bisa. Iya. Aku tidak akan menyerah. Itu dia, pantang menyerah gitu. Gak apa-apa jatuh-jatuh kan, ntar juga bangun lagi. Betul, ini. Jalan terus. Kamu suka anak kecil? Pengen punya berapa anak nanti? Ya dikasihnya sama Tuhan lah. Kan kita gak boleh membatas-batas. Oh, itu. Tiga cakep gak tiga? Tiga bagus. Oh, kamu ya? Mau dapat paket hemat gak? Ambil satu dapat tiga. Gak mau, itu sama Duda kan? Hah? Oke, selanjutnya ya. Ini ada tingkah laku anak kecil yang tetap berusaha untuk bisa dekat sama cowok yang dia suka. Nama. Oh, pantang menyerah dia. I love you. Itu ini. Dasi apa baling-baling sih? Aduh. Itu kayak hiasan Natal, bro. Iya, Mbak. Oh, zaman dulu kamu pernah gak naksir cowok terus kamu yang getol deketin gitu? Pernah. Oh, serius? Siapa yang beruntung itu? Di SMA atau di kuliah? Nggak SD. Aku naksir banget sama dia, tapi dia nggak suka sama aku. Di SD? Waktu di SD. Dia guru SD. Namanya Pak Usman kan? Dia SD naksir guru. Iya, enggak. Bukan guru. Apa? Teman satu kelas. Oh, okay. Dia ganteng banget deh. Pasti dia nyesel sekarang ngeliat kamu kayak gini. Iyalah. Berikutnya ada anak yang memiliki kekukuk. Kekurangan. Tapi dia tetap berusaha untuk mengajak cewek yang dia suka untuk ke tempat yang... Wah. Oh, it would be sweet if you apa tuh? Ayo kita pergi. Oke. Akan lebih indah kalau kamu ikut sama aku ke itu tadi. Apa sih Sweet 17 ya? Birthday party Sweet 17 iya, gitu ya. Kayak party gitu. Oh, so sweet. Pernah party? Pernah dong. Kamu gak ngalahin dame, bro, kamu. Gak bisa, Nona, ngalahin. Gak bisa, gak kenapa, bisa. Kenapa? Namanya Dati, dame party. Oh, dia back to back sama Toti, orang party. Kau dame yang main saksofon, orang yang main gitar. Belum dirayu ya? Belum dia, baru mau ke Kaboni tadi. Karena udah punya pacar, udah males kan. Belum dinyanyiin ya? Belum. Save the best for last nanti. Iya, kamu nanti lebih ya prefer dinyanyiin atau di saksofon? Dinyanyiin. Oke, Oke. Toti ya, Toti. Tapi yang romantis ya. Oh iya dong, jangan khawatir. Urusan gampang. Berikutnya ada kisah sebuah kurir pengirim makanan yang tetap semangat mengantar pesanan untuk pelanggannya. Lah suruh jalan aja gila. Belah gunung. Itu makanan udah dingin deh. Udah basi kayaknya. Asli. Buset. Udah manjat makanannya lupa. Aduh. Itu udah tumpah-tumpah tuh. Ya orang begi buset ditimpa segala lagi. Wah gila. Sampai ini kayaknya nih. Ayo lewat nyebrang laut. Wah, gila. Dapat kapal dari mana? Wah.
Gak apa-apa, tapi itu dedikasi kan, semangat gitu. Gitu. Bener. Walaupun sebenarnya dia bisa ngambil ke cabang yang cuma 5 km dari rumahnya. Dia ngambil yang langsung dari Cina ya. Itu dia. Okay. Selanjutnya ada lagi yang berhubungan dengan gombal. Hmm. Nanti Nona Bunga akan digombalin ya, tapi terakhir digombalin itu kapan Nona? Yang rambutnya digini-gini itu? Digimbalin. Terakhir digombalin. Kayaknya belum lama deh digombalin. Mau siapa? Kan kalau pacaran kan tetap harus digombalin. Ah, mau pacarnya malas. Slam, slam. Loser. Slam. Jadi gak boleh kalau di komen gak boleh. Enggak, salah, selam, amar acap, selam. Coba kita lihat nih, gombalnya gak aneh, udah play, gak usah deh, terserah deh, budo. Wih, gila, dan kecewa. Asik. Iya, Yoga. Kamu bisa bantuin aku gak? Bantuin apa? Pura-pura jadi pacar aku. Sampai kapan? Sampai kamu lupa kalau kita itu pura-pura. Tapi bunga-bunga. Romantis dong. Kamu mau gak pura-pura jadi pacar aku? Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai istriku sadar. Pak, seruntulan amat ya. Kakak Tarang, udah habis videonya. Kita mau ingetin dulu, jangan lupa ikutin kompetisi Air Guitar. Kirim video Air Guitar kamu ke Instagram @thecommentnet_ dengan hashtag #thecommentairguitar karena kita punya hadiah jutaan rupiah. Terima kasih Bunga Zainab. Ya, terima kasih sama-sama. Sukses dengan usaha-usahanya. Torang dengan gombalannya.